Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Kali ni Zik nak sharekan kepada korang macam mana korang nak hitamkan plastik trim korang. Macam Zik tengok dia dah makin pudar, dia dah jadi nak warna putih. Sebelum benda tu jadi makin putih, jadi Zik akan sharekan kepada korang macam mana korang nak hitamkan dengan menggunakan produk DIY. So korang tak perlu risau, korang boleh pergi Mr. DIY saja untuk beli barang ni. Jadi Zik nak tengok keberkesanan dia, adakah dia boleh menghitamkan plastik trim Zik ni. Jom Zik sharekan apa yang korang perlu beli dahulu sebelum kita buat proses ini. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay, bahan-bahan yang anda perlukan adalah ini Wetsco Auto Plastic Black. Jadinya ini korang boleh dapatkan di DIY dan harga dia tak mahal guys. Harga dia hanya RM13 sahaja. So korang boleh dapatkan DIY, jangan risau. Tak perlu online, tak perlu pergi ke mana-mana. Pergi je kat DIY dan cari Wetsco Auto Plastic Black. Tapi kadang-kadang ada DIY yang ada, ada DIY yang tak ada. Korang kena cari yang DIY yang besar sikit mungkin. Selepas itu kita ada brush ni. Untuk kita sapu lah nanti white score hitam ni. Ini brush ni nak nasihatkan sikit kepada korang, beli yang bukan bulu yang kita tak tahulah, kita tak pasti. Jadi beli yang macam ni, Zik beli 100% polyester tak silap Zik. Yang ni korang boleh dapatkan di DIY juga. Selepas itu kita ada ini, nama dia pry tool untuk trim. Yang ni pun korang boleh dapat di DIY kalau ada, dan juga dekat online pun korang boleh dapat. Zik akan linkkan dekat description kat online tu mana korang nak dapat. Lepas tu kena ada nut ni lah. Ni adalah 12mm. So ni perlu ada sebab nanti kita nak buka wiper tu. Jadi jom kita hitamkan plastik trim kita. Jadi first adalah kita perlu buka dahulu wiper ni. Untuk buka kita perlukan pry tool yang jenis macam ni lah. So masukkan dekat sini dan kita tarikkan dia, dan selepas itu kita akan nampak nut dia. So selepas kita nampak nut dia, kita akan menggunakan tools ni lah untuk kita buka wiper ni. Okey, selepas kita dah cabut nut tadi dekat sini, kita akan cabut yang tepi ni dahululah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi cara untuk cabut ni adalah, caranya first kita tarik yang dekat sini dulu jangan tarik belah sini, tarik belah sini dahulu. Okey, so bila kita tarik, okey, dua ni akan tercabut. Bila dua ni akan cabut, sini jangan, sini elok-elok sini jangan sentuh lagi. Biar kat sini, tangan kita kat sini, letak dekat sini dan tahan. Lepas tu dekat tepi ni kita cabut sebab ada clip satu kat sini. Clip dia kat sini tau. So kalau korang boleh cabut, okey, korang dah dapat cabut tu. Tepi ni, cara nak cabut dia adalah korang tolak dia ke kiri. Dan lepas tu korang boleh buka. Jadi apabila korang buka benda ni, tepi ni korang kena berhati-hati sebab benda ni senang patah. Dan bila patah, memang korang kena silikon lah kat sini. Macam ni Zik dah pernah buka, jadi dia patah. Lepas tu Zik kena silikon kat sini supaya dia melekat. Jadi macam ni Zik dah tak boleh nak tarik sebab Zik dah genggamkan dia dengan silikon. Jadi korang kena berhati-hati part ni lah. Ikut macam cara Zik buat. Okay, selepas tu kita buka bonet kita dan kita akan nampak sini ada satu clip. Kau boleh nampak satu clip kat sini. Lepas tu kita ada lagi satu clip kat sini. Cabut, dan kita boleh cabut benda ni.
Okay, selepas korang dah cabut clip tu, kita akan cabut washer yang ni dah. Sebab washer ni kalau tak buka, memang tak boleh nak buka, tak boleh nak tarik benda ni lah sebab dia melekat. Okay, jadi untuk buka ni korang jangan risau, air dia takkan terpecik ke apa sebab dia bukan high pressure lah. Jadi caranya kita buka sahaja yang dia punya ni lah kat sini. Yes, dah settle tu, baru kita boleh buka benda ni. Jadi sebelum kita buka benda ni, saya ada nak nasihatkan satu sikit lah benda untuk cara nak buka benda ni. Okey, kalau korang nampak ni, dia ada arrow kat sini. Kalau korang pasan, okey. Ini adalah clip untuk trim plastik ni. So, untuk buka dia, korang kena check, okey, kat bawah ni korang tekan dekat direction dia dan tolak. Bila korang nak ni, macam ni dia tak boleh nak buat satu tangan, dia kena buat dua tangan. Jadi ni, bila korang nak tarik benda ni, dekat bawah ni ada clip tau. Clip ni korang kena tolak sikit dan tarik benda ni. Okay, cun, kita dah buka benda ni. Jadi selepas kita buka plastik trim kita ni, Z akan cuci dahululah, bersihkan lap dulu. Lepas tu baru kita apply wax coat plastik yang hitam tadi. Okay, selepas kita dah lap bersih semua, selepas itu kita pergi step yang seterusnya adalah pakai produk untuk apply produk plastik black ni. Okay, jadi untuk pakai ni, Zik recommend supaya korang ambil satu kotak yang korang tak pakai lah macam ni, untuk korang letak dekat sini dan baru sapu. Jangan letak terus dekat korang punya dash trim, sebab tu terus sapu. Okay, jadi letak dekat sini dahulu, ambil brush, baru sapu. Lepas tu tisu ni untuk in case apa-apa lah, tumpah ke apa benda kan. Kita mula mengecat. Okay, kalau lagi satu Zik nak cakap, kalau contoh macam korang takut lah nak buka benda ni, korang boleh je letak masking tape yang tempat korang tak nak kena, lepas tu korang terus cat lah. Kalau tak, macam Zik ni, Zik nak buat memang betul-betul cantik habis, so sebab tu lah Zik buka. Korang tengok ni guys, memang mantul. Dia cakap ni hitam dengan ni sebelum. Zik ni punya tak adalah nampak sangat putih dia, tapi kalau korang bandingkan hitam ni dengan ni, memang ni nampak macam baru lah. Jadi jom kita sambung lagi mengecat. Alright, dah selesai mengecat. Tak adalah mengecat, sebenarnya apply produk tadi. Dia macam air ya guys, jangan risau. Dan berhati-hati kalau ini kena dekat lantai korang, nak bersihkan dia agak payah sebab dia hitam. Kat produk ni dia ada cakap kena tunggu dalam sejam. Jadi kita tunggulah
dalam sejam untuk dia kering sepenuhnya. Lepas Zik nak buat ni, Zik nak buat lagi yang dua belah tu, dua belah yang tepi tu kan, Zik tak buat lagi. Jadi Zik nak cat tu sekali dan kita tunggu ni selepas kering apa jadi dia. Alright guys, Zik dah biarkan dalam satu hari dan sekarang Zik tengok dia memang dah full kering lah. Kalau korang tengok ni, tengok memang hitam, hitam dia memang cun dan macam hitam manis. Alright, korang tengok ni. Cuma ni kat sini ada yang tak sebati ni, nanti Zik akan repair sikit lah. Sebab dulu sebelum Zik buat ni, Zik ada pakai lagi satu, tapi lagi satu tu dia bukan berair macam ni, dia jadi macam clay sikit. So dia punya ni nampak macam bekas cat. Tapi yang ni yang berair punya, korang jangan risau, dia takkan ada dah bekas cat. Cumanya nanti dia akan jadi macam ni, memang cun. Zik tak pasti berapa lama tahan, cumanya memang Zik rasa ini tahan lama sebab dia macam pakai liquid yang warna hitam yang macam cat. Itu saja untuk Zik, semoga ianya bermanfaat kepada korang dan semoga korang boleh DIY sama-sama dengan Zik. InsyaAllah kalau korang nak tahu lagi apa-apa yang nak DIY kat kereta korang, korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa share, like video ini, subscribe channel ini dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.